Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, wargi Kapinis. Saat ini saya sedang ada di Bandung dan sedang menemani Kang Abo, Kang ZA, Kang Arif. Enaknya apa ya? Banyak sekali nih. Abo aja. Kang Abo nih. Karena kan Abo panggilannya dari Cikajang. Abo itu berarti panggilan produk Cikajang. Kang Abo. Hari ini kita ada agenda, Kang Abo itu ada undangan bukber ya? Iya. Atau apa, Kang? Ya, semacam inilah. Udah lama silaturahmi dari kelompok supporter Viking. Beberapa distrik yang mengundang. Dan kebetulan hari ini saya ada waktu luang. Jadi saya berusaha untuk datanglah dan meluangkan waktu tepatnya seperti itu gitu. Untung aja kebetulan lagi kosong. Oh gitu. Jadi kalau memang waktunya kosong dan memang bisa itu macam orang Sunda mah diestoken gitu nya. Diestoken. Diestoken untuk bisa menemui mereka. Karena mereka yang membesarkan saya. Oke. Menurut Kang Zeta seperti apa nih? Di mata Kang Zeta fans atau penggemar itu seperti apa? Fans itu kalau dulu lagi di lapangan mereka adalah pemain yang ke-12, ya Mang ya? Nah, kalau di luar lapangan saya menganggapnya mereka friends, teman. Friends. Oke. Okay. Kalau di lapangan mereka adalah fans, tapi kalau di luar lapangan friends, yes. Teman. Kenapa? Okay. Karena kalau sudah di luar lapangan, semua sudah selesai urusan. Saya sebagai pemain, mereka sebagai pendukung, ya kan? Nah, jadi kita kembali lagi, tetap. Jadi cuman bedanya aja kalau sudah di luar lapangan ya, seperti inilah. Nah, harus sering apa ya? Karena ketika saya besar itu, mereka punya peran. Oke. Okay. Nah, ketika saya mendapatkan pengakuan, ya mereka sudah memberikan perhatian lebih terhadap sosok Abo. Jadi ya itu tadi mah saya upayakan dan kebetulan waktunya kosong banget. Jadi dengan kata lain, Kang Abo sadar banget bahwa besar itu karena mereka juga gitu ya? Iya dong, penting banget. Penting. Saya sangat apresiasi buat fans ya, Bobotoh lah. Kita di Jawa Barat kayaknya. Hujan-hujanan, kena timpuk, itu saya sangat apresiasi. Tepuk tangan buat kalian semua. Nah, sekarang giliran saya untuk mendatangi kalian, bahwa waktu saya sekarang kembali lagi menjadi seorang Bobotoh, yang Bobotoh terus menjadi pemain profesional dan kembali lagi jadi Bobotoh. Sekarang saya bisa menyapa kalian semua di sini, saya bisa bersilaturahmi di sini.
saya posisinya sama seperti kalian, saya mendukung di luar lapangan untuk tim kebanggaan kita Persib Bandung. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dari Viking semua yang hadir di sini. Jadi acara ini mudah-mudahan tidak hanya sampai di sini dan tetap continue pihak Superfans untuk selalu menjadi wadah yang sangat baik buat perkumpulan supporter ini. Jadi saya tidak pernah sedikit pun merasa besar tanpa dukungan dari kalian. Semua itu saya zero. Saya bukan siapa-siapa, saya bisa dikenal dan saya bisa bersilaturahmi sekarang di sini itu berkat kalian semua. Jadi saya hanya menitip pesan buat rekan-rekan yang hadir di sini semua. Viking itu tidak akan ada habisnya. Supporter itu sampai kapanpun pemainnya akan selalu ada. Jadi saya menitip pesan buat semua yang hadir di sini, jaga kekompakan, jaga kebersamaan, satu untuk Persib. Kita bersama, kita mendukung, dan tentunya mudah-mudahan di kompetisi tahun ini kita bisa membawa lagi piala ke bumi para lain. Ya. Terima kasih Kang Bo, terima kasih Kak Kesi di jalan sukses selalu semuanya untuk Kang Bo. Tepuk tangan sekali lagi buat Kang Bo yang sudah bisa hadir tentunya pada kesempatan malam hari ini. Sekarang ada Lord Price terakhir dan saudaraku yang ada di Kapinis hari ini. Saya sudah ketemu sama mereka, membuat saya senang, membuat saya bahagia, dan memang itulah menjadi ibadah saya yang sekarang. Sampai ketemu lagi di lain waktu. Dah.